Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before I share about trade response, I want to say thank you for the time. Okay, in this moment, I will share about trade response interpreting the variorum from Stanley Eugene Fish. Okay, first, we talk about reader response. Reader response theory stress as the interaction between reader and the text. Jadi, pada teori kali ini memang agak berbeda dari teori-teori sebelumnya, yang mana teori sebelumnya itu lebih fokus kepada karya sastra ataupun penulisnya. Tapi pada teori kali ini kita akan fokus kepada pembaca. Nah, the intention of the writer are irrelevant since a text can have multiple meanings that shift over time. In this theory, reading is a transaction or exchange in which readers construct meaning as they progress through a text. Jadi memang sebuah teks itu bisa memiliki banyak makna atau beragam kesimpulan yang dapat diambil dari pembacanya. Because readers bring their own experiences and ideologies to the text, their responses will differ. The reader infuses personal meaning into verbal symbols on a page and the text channels meaning through its structure. Jadi, pasti dari kita pernah membaca, ya kan? Nah, sebagai pembaca, pasti kita membangun pikiran kita sendiri. Contohnya, dalam membaca novel, gitu. Pasti kita membayangkan apa yang sedang terjadi pada novel tersebut sesuai dengan penjelasan dari penulis. Nah, for example, biasanya di novel kan kita ada keterangan tempat atau keterangan waktu, entah itu sedang hujan atau sedang panas atau sedang macet. Nah, hujan, panas, macet itu kan harus kita bangun dengan imajinasi kita sendiri supaya kita dapat menyimpulkan maksud dari teks tersebut itu apa. Okay, next. Reader response criticism. Reader response criticism originated atau dimulai gitu. Dimulai pada tahun 1960 ketika para grup kritikus atau kelompok-kelompok kritikus yang di mana kelompok itu di dalamnya ada tokoh yang nanti akan kita bahas yaitu Stanley Eugene Fish. Nah, jadi kelompok-kelompok kritikus itu bertanya gitu tentang bagaimana respon atau tanggapan dari pembaca terhadap suatu teks sastra atau karya sastra. Nah, reader response criticism ini juga salah satu aliran dari teori sastra yang fokus kepada pembaca seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan juga fokus pada pengalaman pembaca terhadap suatu karya sastra. Okay, next. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa ada beberapa tokoh reader response, salah satunya Stanley Eugene Fish. Who is Stanley Eugene Fish? Siapa sih Stanley Eugene Fish ini? Stanley Eugene Fish atau yang biasa disebut dengan Stanley Fish atau Fish saja, beliau ini lahir di Rhode Island pada 19 April tahun 1938. Beliau ini seorang kritikus sastra Amerika dan beliau ini terkenal dengan interpretive communities-nya yang nanti juga akan kita bahas. Oke, okay. He is an author and public intellectual. Jadi beliau ini juga penulis dan public intellectual. Oke, okay. Kita akan langsung masuk pada interpreting the variorum. Sebelumnya, Interpreting the Variorum ini adalah salah satu karya dari Stanley Eugene Fish tadi. Nah, Variorum ini adalah karya yang menyatukan semua karya teks. Jadi, Variorum ini akan meletakkan sebuah tulisan individu atau kelompok yang akan dianalisis secara berdampingan dengan cara yang lebih efisien. Fish believes that interpreting a text depends completely on a reader. Nah, saya juga setuju dengan pernyataan Fish ini, karena memang benar bahwa suatu teks atau sebuah kesimpulan dari suatu teks itu tergantung dari pembacanya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi.
seperti membayangkan hujan, gerimis, atau macet. Nah, itu kan tergantung dari pembacanya. Nah, dari interpreting the variorum itu dibagi menjadi three parts. Nah, yang pertama itu ada the case for reader response analysis, undoing the case for reader response analysis, dan yang ketiga yang membuat case terkenal itu interpretive communities-nya. Oke, kita akan masuk yang pertama. The case for reader response analysis. Nah, pada bagian ini, case itu mengambil contoh dari puisinya Milton, yang mana pada kata terakhir puisi tersebut banyak mengundang perdebatan mengenai makna sesungguhnya. Menurut Fish, sulit untuk memahami karya Milton tersebut tanpa mempertimbangkan emosi dari pembaca, alias karya Milton itu sulit untuk dipahami. States the importance of the reader's views of the text when it comes to analyzing the piece of text. In short, these are problems that apparently cannot be solved. Fish says that these problems are not meant to be solved, but to be experienced. Nah, jadi memang Fish itu beranggapan bahwa masalah puisi Milton tadi itu bukan ibarat masalah yang harus dipecahkan, tetapi kan puisi Milton tadi kita bilang kalau sulit. Nah, itu tuh seharusnya bukan seperti masalah yang harus dipecahkan, tapi sulitnya puisi Milton itu harusnya puisi itu tuh dirasakan oleh pembacanya. Karena bagaimanapun makna tersebut bergantung pada pengalaman dan latar belakang si pembaca. Oke, kita masuk yang kedua. Undoing the case for reader response analysis. Oke, di part ini, Fish itu mengatakan kalau dia menentang sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa bisa saja di dalam teks terdapat pesan tersembunyi dari si penulis. Karena dia yakin dalam proses membaca, pembacalah yang menentukan. Dan yang ada dalam teks hanyalah interpretative strategy. Oke, kita langsung masuk yang ketiga, interpretive communities, yang komunitas yang membuat Fish itu terkenal. Nah, pada part terakhir ini, apabila ditanya dari sekian banyak pembaca nih kan, tadi kita bilang kalau pembaca itu punya pikirannya masing-masing. Nah, tapi ada yang bertanya, apakah sebanyak dari beberapa pembaca ada yang memiliki pikiran yang sama atau menyimpulkan suatu teks itu simpulannya itu sama gitu. Jawabannya tentu ada karena dikatakan bahwa interpretive community itu akan terbentuk apabila mereka memiliki kesamaan latar belakang dan pengalaman sehingga dapat menafsirkan sesuatu dengan pemikiran yang sama. Nah, jadi tujuan dari interpretive communities ini memang untuk tadi kan kita bilang interpretive communities itu tentang untuk dianalisis kan, untuk menganalisis dan untuk menghasilkan kesimpulan yang sama dari para pembaca gitu. Nah, ini adalah kutipan dari Stanley Fish. Interpretation is not the art of constructing. Interpreters do not decode forms, they make them. Interpretasi bukanlah seni menafsirkan, melainkan seni membangun. Pembaca tidak memecahkan kode puisi, mereka membuatnya. Maksud Fish di sini adalah setiap pembaca itu unik dan memiliki pengalaman membaca dan latar belakangnya masing-masing, sehingga makna yang dihasilkan pun dapat berbeda-beda. Nah, maksud dari latar belakang pembaca tadi itu, latar belakang itu berkaitan dengan budaya dan pendidikan dari pembaca tersebut. Karena budaya dan pendidikan dapat menentukan bagaimana seorang pembaca akan menafsirkan atau menyimpulkan sebuah teks yang ia baca. Oke, thank you. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap teman-teman yang nonton video ini juga paham dengan apa yang sudah saya jelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau silakan bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.